Libur dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus yang bersambung dengan akhir pekan benar-benar dimanfaatkan warga untuk berlibur ke arah puncak Bogor, Jawa Barat. PT Jasa Marga mencatat hingga 10 Mei siang telah lebih dari 40 ribu kendaraan yang memadati gerbang tol Ciawi 1 menuju arah puncak. Jumlah tersebut meningkat 23,26 persen dibandingkan hari normal. Bahkan jika dihitung sejak tanggal 9 Mei, Jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek menuju arah puncak mencapai 79.513 kendaraan. Walaupun begitu, lalu lintas kendaraan menuju arah puncak melalui gerbang tol Ciawi 1, seperti dikatakan Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Regional Metropolitan Panji Satria dalam keterangan video yang diterima Antara terpantau ramai lancar. Untuk lalu lintas di tanggal 10 Mei 2024 Terpantau masih ramai lancar, sehingga belum diterapkan rekayasa lalu lintas. Namun, Jasa Marga bekerja sama dengan kepolisian. Nantinya, atas diskresi kepolisian dapat menerapkan rekayasa lalu lintas jika dibutuhkan. Panji mengimbau pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan sebelum memasuki jalan tol, di antaranya dengan memastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, serta memastikan kecukupan bahan bakar dan saldo uang elektronik. Untuk pengendara yang merasa lelah, disarankan menggunakan area peristirahatan, serta selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan arahan kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, kantor berita Antara mewartakan.